Guys, kita lanjut ya vlog yang dari jalan tol keluar Cibadak tadi. Sekarang kita udah nyampe Sukabumi. Kita mau makan di Bunut. Jadi sebetulnya rumah makan Bunut ini kita udah berapa kali review ya. Ini Oktober 2023. Jadi kita review ulang lagi ya rumah makan ayam Bunut Sukabumi terkini. Lokasinya di depan rumah sakit Bunut ya, RSUD R. Samsudin, atau dikenalnya rumah sakit Bunut. Ini bayangin aja guys, tuh kelihatan kan, bisa aja sampai parkir guys. Jadi emang ini terkenal apa, legend lah ya, udah maknyus rasanya. Kayak apa vlognya, terus ikuti, jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Thank you. Rame, masih rame, dedep-dedep dulu, terus ini ya. Wastafel. Tuh. Ini ada ikan-ikan juga. Tuh. Ada biru. Musolanya ya. Ngantri nih. Apaan? Antrinya gak separah. Gak terlalu parah. Dikasih dulu ya. Ada tuh, ayo tuh. Grab. Ini aku soli ya? Makasih. Musim-musim ya. Thank you.
Neng ambil nasinya sendiri ya. Ada nasi merah. Terus ada lalapan. Suasananya nggak berubah ya, masih sama. Ini juga tadi beli minumannya juga dipisah ya. Minumannya dipisah nih, baru datang ya. Diantar tadi dimasak dulu. Oh, salah. Salah guys. Ya, makasih. Oke. Udah? Kasih. Kita mukbang guys. Kita makan apa nih? Mi. Tempenya bagi dua ya? Tempenya gede guys. Tuh, gede. Tambah lagi. Gimana ya? Sambalnya pedas. Terus nasi merahnya keras. Ini gak keras, memang begini mas. Iya. Bumbu ayamnya mantap. Manis. Sambalnya pedas banget guys. Ya. Sambalnya pedas banget. Hati-hati. Nolong siapa? Ini ayamnya, Mi. Cobain. Cobain. Ini ayam kampung. Ayam kampungnya enak. Kecap dulu. Sementara makan bakso tadi. Kampungnya 19.000, terus mendoan 3.000, pepes tahunya 7.500an, pepes teri juga 7.500an, telur puyuh 12.000, sayur apa nih? Sayur asemnya. Telur puyuh satu apa dua 12.000? Oh iya, telur puyuhnya tadi dua ya, 12.000, jadi satunya 6.000an. Sayur asemnya 7.000an. Kalau es jeruknya nih lumayan, es jeruk 14.000an, es kelapanya 16.000an. Mantap. Tuh, kalau jusnya sendiri dia di situ ya. Serame. Ini mau pulang. Dari wisatanya datang lagi guys.